Dari kabar terbaru kasus penganiayaan anak pada orang tua, pasangan orang tua korban percobaan pembunuhan oleh anak kandung di Mojokerto masih dirawat intensif di rumah sakit. Kedua korban telah menjalani operasi karena menderita luka parah di leher dan kepala. Sementara polisi berhasil mengungkap motif kasus anak aniaya orang tua ini karena sakit hati dilarang kerja di luar kota. Pasangan suami istri YS dan MR, orang tua yang jadi korban penganiayaan sadis oleh anaknya sendiri, AMH, masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. YS harus dirawat di ruang ICU karena menderita luka parah di leher setelah berusaha menyelamatkan sang istri dari bacokan senjata tajam sang anak. Sementara istrinya, MR, sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa karena hanya mengalami luka kecil di leher dan memar kepala karena dibenturkan oleh pelaku. Kondisi MR dilaporkan sudah mulai membaik. Sebelumnya, kedua korban dirujuk dari Rumah Sakit Sidowaras, Kecamatan Bangsal. Jadi pada saat datang ke sini, yang Tuan Yasin yang dibawa pada jam 8, itu GCS-nya, kesadarannya baik. GCS-nya pada waktu itu 456 sebenarnya, tapi karena beliaunya itu kesakitan, jadi mungkin bicaranya enggak seberapa bisa. Sementara itu, dua hari pasca kejadian percobaan pembunuhan di Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto ini, polisi memastikan motif tersangka AMH karena sakit hati dilarang bekerja di luar kota. Menurut pengakuan tersangka, kedua korban melarangnya dengan alasan tidak ada yang merawat dirinya. Tersangka AMH yang merupakan anak ketiga selama ini dikenal sebagai anak yang perlu diawasi. Dari hasil pemeriksaan psikiater, secara kejiwaan tersangka normal dan menyesali perbuatannya. Sementara terkait dugaan tersangka kecanduan narkotika, pihak Polres Mojokerto masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang bersangkutan ini awalnya bekerja sebagai tukang bubur, nanti yang menyiapkan buburnya itu biasanya dari ibunya. Tapi belakangan hari memang dia sudah tidak mau kerja sebagai tukang bubur lagi dan kemudian dia minta untuk kerja di Sidoarjo. Sementara orang tuanya itu tidak berkeinginan dia. Atas perbuatannya, tersangka AMH dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004 dan pasal 53 KUHP percobaan pembunuhan dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Tim Liputan.